kehendak ilahi. Jangan terlena oleh nafsu dunia. Dusta dosa membawa sengsara. Kehidupan ini sekedar menjalani, tertulis jelas dalam kitab suci. Semua aturan meski dijalankan semata menggapai keselamatan. Sujud berbakti pada ilahi pemilik kehidupan. Menjalani perintahnya, jauhi larangannya. Kasih, cinta, dan damai janganlah hasut, iri, juga dengki. Berperilaku luhur menuju sempurna. Setelah saya mengikuti program Dekat Salawat ini dan bertemu langsung secara live dengan Kusim selaku selaku penaung Jaga Salat ini, merasa terhanyut dalam diri saya. Dan setelah melakukan selawat Nabi dan dilakukan dan yang dipimpin oleh Gustin, hati saya merasa iba, merasa terhanyut dan mengingat dosa-dosa lampau yang telah saya lakukan. Dan dalam diri saya menangis tergambar berapa banyak dosa yang telah pernah saya lakukan selama ini. Jadi saya harap semua peserta yang di sini semua merasa dalam diri tersentuh dan menangis menyesali apa yang telah dilakukan selama sebelum melakukan program Dekat Klik yang dijaga sendiri. Dalam diri saya sendiri telah menyatu dalam diri saya, telah menolongkan selamat yang diberi oleh Kristin. Dan dalam diri saya memang sebelum kita melakukan dan bertemu dengan Gusti, macam kita tak ada yang bersalah. Dalam diri kita tidak ada yang kita banggakan. Tapi setelah bertemu dengan Gusti, apa yang kita ada, apa yang kita alami, dan apa yang kita lakukan selama ini dengan bertemu live dengan Gusti, kita sudah sadar dengan semua tingkah laku kita, kekhilafan kita. Di atas langit ada langit, dan kita berbanyak selawat untuk menenangkan diri kita. Saya sangat dikatakan berasal dari Sabah. Ini adalah kali pertama saya mengikuti aktivitas musim. Alhamdulillah setelah mengikuti program tadi, saya dapat merasakan seperti yang luar biasa yang saya tidak dapat ceritakan bagaimana perasaan ini. Saya mengikuti program seperti daripada metafisik. Pertama-tama saya nak mensucikan hati saya. Selama ini saya kurang bersabi apabila saya beribadah, saya berzikir kurang masuk dalam hati. Kali ini begitu saya mengikuti program ini, saya macam menggigil semua, tapi bukan pasal apa dingin, tapi karena batin macam apa ada hal lain yang membersihkan badan kita, membersihkan hati kita, sehingga saya memang betul-betul tak kuasa menahan tangis. Terima kasih Gus, karena apa yang diberikan
amat jelas sekali apa yang diterangkan majelisnya, amat tertusuk di hati dan cukup-cukup rasa paham dengan pengertian tentang alam zaman. Sharon from Singapore. I came to meet Guru Gus. I'm quite satisfied with visiting him for my purpose, for my personal use. Inshallah, I'll be coming back to see him again in the future. Thanks. I just came here to see him and meet him and learn from him as much as possible. I got to learn a little bit about ourselves here. A little bit about how they work together in terms of group here, in terms of their reading, recitation, and salat as well. Hope I think I can visit him one more time and gain more knowledge from him as well. Di bimbingan juga itu, isi tenang. Dia memahami setiap anak-anak murid.
muridnya yang bertemu dengannya. Dan saya sebagai wakil daripada Perlis dengan ini menerima taulih sijil sebagai anak murid. Dan saya bersyukur di atas bimbingan Gus yang selama ini. Dan terima kasih Gus Kim Alamaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini mudah-mudahan kibarokah Allah SWT dan diberi rahmat dan mendapat limpahan segala rahmat. Dan insya Allah kita menggunakan telepon itu adalah sesuatu yang menggunakan gaya cipta dan mendaya gunakan jiwa. Itulah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Dan dia tersentuh dan menangis menyesali apa yang telah dilakukan.
karena masih belum melakukan program metafisik yang saya sendiri dalam diri saya sendiri telah menyatu dalam diri saya telah menemukan selawat yang diberi oleh Kristi dan dari diri saya memang sebelum kita melakukan dan bertemu dengan Kristi macam kita tak ada yang bersalah dalam diri kita tidak ada yang kita banggakan. Tapi setelah bertemu dengan Kristi apa yang kita ada, apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan selama ini dengan bertemu live dengan Kristi, kita dah sadar dengan semua tingkah laku kita, kekilapan kita bahwa di atas langit ada langit dan kita berbanyak selawat untuk menenangkan diri kita. Saya sampai ketingkatan merasa hari sabar. Ini adalah kali pertama saya mengikuti MTBT yang musim. Alhamdulillah setelah mengikuti program tadi, saya dapat merasakan seperti yang luar biasa yang saya tidak dapat ceritakan bagaimana perasaan ini. Saya mengikuti program apa? Seperti daripada ilmu metafisik. Pertama-tama saya nak mensucikan diri saya. Selama ini saya kurang bersafi apabila saya beribadah atau saya berzikir kurang merasuk dalam hati. Kali ini begitu saya mengikuti program ini, saya macam menggigil semua, tapi bukan pasal apa dingin, tapi karena batin macam apa ada hal lain yang apa membersihkan badan kita, membersihkan hati kita, sehingga saya memang betul-betul tak kuasa menahan tangis. Terima kasih Gus kerana apa yang diberikan amat jelas sekali apa yang diberikan majlisnya, amat tertusuk di hati dan cukup-cukup rasa paham sangat pengertian tentang alam zaman. Terima kasih. Assalamualaikum, my name is Sharadin from Singapore. I came to meet Guru Gus. I'm quite satisfied with visiting him for my purpose, for my personal issues. InsyaAllah I'll be coming back to see him again in the future. Thanks. Salam. I came here to see him and meet him and learn from him as much as possible. I got to learn a bit about ourselves here. A little bit about how they work together in terms of group here, in terms of their reading, recitation, and solat as well. Hope I think I can visit him one more time and to gain more knowledge from him as well. Tenang dan berperkara saya lah saya punya mata terbuka saja cahaya putih ada dekat nampak lah efektor dia berkata saya berkata saya lepas jumpa Husim alhamdulillah dia ada rasa ketara. Terima kasih banyak kepada Gus Im. Alhamdulillah pas terhadap Gus Im kami terasa sempurna lagi. Pengalaman setelah minggu dengan Mbak, ya alhamdulillah dapat banyak pengalaman yang telah ditunjuk ajar. Pengalaman yang disampaikan akan kami amalkan ini sebaik-baiknya dan ini berkat kamu. Tetapi harap-harap insyaAllah ada pengalaman yang baiklah sebab tunjuk ajar daripada Mbak. Saya Barong dan Kuti dan Zikir dan Selawat Mbak Kusi insyaAllah dan juga untuk siapa senang Mbak Gus insyaAllah apa saja yang diberikan nasihat yang menggunakan saya akan turuti
tempat berjumpa dengan muslim, hanya di tempat berjumpa dengan muslim di tempat kalian yang baru kan, yang baru di kalian yang baru pernah yang dapat kita ucapkan dengan muslim dan cara persayangnya. Alhamdulillah, muslim telah belajar beberapa cara menyelesaikan masalah yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta dari Malaysia, Amir Ahmad Said. Kami bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah SWT yang pada kurnianya dapat saya teruskan dengan program Muslim Barakallahu Fiik, dan semoga Allah memberkati ilmu yang beliau pelajari dan kita bersama-sama manfaatin. Allahumma amin. Alhamdulillah, di sini selesai sudah dan saya sudah selamat dapat sijil untuk teruskan, dan insyaAllah kita akan terus dan terus berjuang dalam perjuangan yang kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya semasa saya berada di kampus Alamaya ini bersama dengan Gus, saya mohon maaf kepada wakil daripada polis, seandainya ada kesalahan-kesalahan yang teguris semua pihak yang ada di Alamaya. Dan saya setelah jumpa dengan Gus, saya dapat katakan bahwa Gus mempunyai ilmu makrifah yang paling tinggi dan dia memahami setiap anak-anak muridnya yang bertemu dengan dia. Dan saya sebagai wakil daripada polis dengan ini menerima taulih sijil sebagai anak murid, dan saya bersyukur di atas bimbingan Gus yang selama ini, dan terima kasih Gus Ibu Alamaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini mudah-mudahan haki barokah Allah SWT dan diberi rahmat dan mendapat limpahan segala rahmat, dan insyaAllah kita menggunakan telepon itu adalah sesuatu yang menggunakan gaya cipta dan menggaya gunakan jiwa. Itulah sebetulnya.